Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai info Shopee Affiliate, yaitu barang-barang terlaris di penjualan untuk Shopee Affiliate. Nah, kemudian aku juga mau share gimana caranya kita posting atau promosiin Shopee Affiliate-nya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini dan jangan di-skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, pertama kita masuk dulu ke Shopee. Jadi sebenarnya aku tuh mau infoin ke kalian. Kalian juga kalau misalkan mau cari produk Shopee Affiliate itu bisa di flash sale, kemudian bisa di beranda juga di sini ya. Yang penting tokonya itu Star Seller, Star Plus, Shopee Mall dan supermarket. Nah, tapi aku biasanya atau misalkan aku ini mau nge-share aja nih produk-produk yang terlaris untuk penjualan Shopee Affiliate itu produk apa aja gitu. Siapa tahu kalian pengen tahu juga, tapi note ya, kalian sebenarnya bisa juga cari produk di beranda-beranda sini. Yang penting sesuai dengan syarat yang tadi aku sebutin, oke? Nah, kemudian caranya kalau mau lihat produk terlaris di penjualan Shopee Affiliate, kalian masuk ke akun saya. Nah, kemudian masuk ke Shopee Affiliate program. Nah, di sini ada ya. Di sini ada produk dari mulai komisi tertinggi, kemudian komisi ekstra, kemudian produk yang terlaris, stationery dan books, kemudian baby and kids fashion. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat nih produk yang terlaris, di sini klik aja. Nah, ini adalah produk-produk yang terjual paling laris banget di Shopee Affiliate. Kalian kalau misalkan lihat ya, di sini contohnya ada tisu, harganya itu 5.299, komisinya hingga 11% yang kalian dapat. Tapi tetap aja maksimal yang kalian dapat itu cuma 10.000 untuk komisi ya. Di sini juga banyak banget nih. Ada masker Naturgo, harganya 1.650, komisinya hingga 10%. Berarti sekitar 160 perak ya, 10%-nya itu. Nah, di sini juga banyak banget nih, ada apa namanya? Pink Flash yang harganya 16.000. Aku infoin ke kalian. Jadi di produk terlaris ini sebenarnya barang-barangnya yang terjual itu barang-barang receh ya, atau barang-barang murah banget gitu. Kayak kerudung 8.400 gitu. Terus kayak masker dakbil 10.000-an. Ya kalian kalau dapat komisi mungkin ya 1.200 lah kalau 15% gitu ya kan. Atau 1.500 gitu ya, sekitar 1.000-an ya, soalnya memang produknya juga murah-murah gitu, receh-receh gitu loh, yang harganya 5.000, yang harganya 150 gitu loh. Kalian bisa scroll aja deh di sini ya, kalau misalkan kalian pengen tahu produk yang terlaris itu produk apa aja, karena di sini banyak banget, kalian bisa cek. Nah, tapi ada juga nih produk yang mahal nih. Dari Skin Taifik official, ini berarti dari Shopee Mall ya. Itu harganya 139.000, komisinya hingga 13%. Berarti ya sekitar 14.000-an lah ya, 13.000-an lebih pokoknya. Itu untuk produk-produk yang mahalnya. Nah, kalian bisa cek aja sendiri. Dan untuk tips share Shopee Affiliate-nya, kalian bisa share produk-produk murah, share sebanyak-banyaknya. Mungkin kebanyakan orang tertarik kali ya dengan produk-produk murah, mungkin bisa banyak yang klik, cuman ya itu komisinya cuma sedikit. Tapi ada juga produk-produk yang mahal, tapi biasanya kan orang kalau dengan produk yang mahal tuh agak susah juga ya, cuman kebutuh, kalau misalnya memang dia butuh mungkin dia bakalan check out ya. Jadi ada beberapa tips ya untuk share Shopee Affiliate, ada yang produk murah tapi komisinya dikit, dan ada yang komisinya tinggi tapi komisinya ya banyak gitu. Tapi kalau menurut aku biasanya share produknya itu yang harganya sedang gitu, yang ramah di kantong gitu, agar orang juga gak mikir-mikir ya kalau misalkan mau check out gitu, biar banyak peminatnya juga. Makanya aku biasanya lebih banyak nge-share tuh produk-produk yang harganya ramah di kantong, yang 50.000, yang 60.000, yang seperti itu.
terus kalau misalkan kalian mau cek komisi tertinggi. Jadi ini adalah produk-produk yang memang komisinya tinggi banget. Contohnya nih ada tas harganya 149, kalian dapat komisinya 110%. Tapi teman-teman di note juga, walaupun komisinya tinggi, kalian tetap komisi yang didapat itu maksimal 10.000 kalau dari Shopee affiliate ya teman-teman. Nah ini untuk produk-produk yang komisinya tertinggi. Kalau misalkan kalian mau cek, silahkan cek aja nih di sini. Cuman kalau yang komisinya tinggi, yang biasanya tuh terjualnya tuh masih sedikit. Kayak ini aja lihat ya, cuman 6 terjual. Ini ada t-shirt cuman 11 yang terjual. Kemudian mega collection cuman 58.500, beda dengan yang terlaris. Yang terlaris kan udah ribuan, udah banyak banget. Yang komisinya tertinggi ini ya cuman bisa dihitung lah ya. Next, kalian juga ini ada yang terbaru nih, komisi ekstra. Kalian juga bisa banget nih komisi ekstra, karena komisi ekstra tuh jadi jatuhnya dapat komisinya tuh double. Dapat komisi untuk dapat komisi dari penjualan Shopee affiliate iya. Kemudian dapat komisi ekstranya juga iya gitu. Aku pernah bahas, kalian bisa cek aja sendiri ya mengenai komisi ekstra, karena kalau nggak salah tuh komisinya sampai 15% untuk setiap produk gitu loh. Ini ya, kalian bisa cek aja untuk komisi ekstra karena di sini juga banyak banget. Oke teman-teman, itu dia ya untuk komisi dari mulai yang terlaris, kemudian yang ekstra dan tertinggi. Dan semoga video yang aku share bisa membantu ya buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.